sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Kami Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna. Mas Pramono Anung, ada rencana Presiden juga akan meminta maaf? Nana, kalau lihat siapapun yang minta maaf tadi, Pak Luhut, Pak Erik, Bu Kofifa, Pak Ridwan Kamil, menurut saya adalah pejabat yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bahwa kemudian belum bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, yaitu ya kemudian mereka menyampaikan permintaan maaf. Dan bagi pemerintah dalam hal ini, Pak Jokowi adalah orang yang secara ringan-ringan saja, kalau memang waktunya harus apa yang dikerjakan belum sempurna, beliau kemudian meminta maaf. Menurut saya, Pak Jokowi bukan orang yang kemudian sangat anti terhadap permintaan maaf. Jadi apa yang dilakukan Pak Luhut, Pak Erik, kemudian juga Bu Kofifa, Ridwan Kamil, menurut saya sebagai bentuk dari apa yang mereka sudah kerja keras, tetapi belum sempurna, dan mereka minta maaf, saya justru minta maaf 1000 kali pun saya mau. Okay. Nggak akan mengurangi apa wibawa ataupun apa yang sudah kita lakukan selama ini. Toto, jadi perlu tidak situasi hari ini berkaca dari apa yang terjadi dan penanganan selama ini, Toto, apakah memang Presiden perlu meminta maaf menurut Anda? Saya tadi sudah mengatakan, sebetulnya saya sudah menangkap apa yang dilakukan oleh Presiden dalam statement di 17 Juli adalah permintaan maaf secara implisit ya, dan buat masukan juga bahwa permintaan maaf di seluruh pemimpin dunia yang pernah minta maaf itu selalu diapresiasi positif. Malah untuk orang seperti Donald Trump dan Bolsonaro yang kekeh mengatakan sikapnya sudah benar, apresiasi mereka dalam bentuk approval ratingnya sangat rendah. Nah, jadi menurut Anda perlu eksplisit begitu ya, Toto? Menurut Anda perlu eksplisit? Seberapa itu akan berpengaruh? Saya tidak mau ya, dengan ketika kita membahas ini, lalu kemudian Pak Jokowi minta maaf, itu juga akan buruk. Bahwa seakan-akan ini aksi-reaksi. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kenyataan dan pemahaman bahwa ketika meminta maaf, ketika memberikan keterbukaan informasi, kejujuran, sejelek apapun, itu malah sebuah apresiasi yang biasa akan didapatkan. Okay. Dan trust akan terbangun, energi kebersamaan itu akan bisa muncul antara warga dengan elit. Soal tadi, Toto, singkat saja. Soal survei LSI yang menunjukkan kepercayaan publik kepada Presiden turun dalam menangani pandemi. Ini membacanya seperti apa? Sebenarnya tidak mengagetkan ya, kalau kita baca seluruh approval rating di seluruh pemimpin dunia, Angela Merkel, Scott Morrison, dan Amerika Serikat, misalnya Filipina, misalnya sama sistem presidensial, itu selalu ada pola yang sama. Ketika angka COVID-nya naik, kecenderungan approval ratingnya akan turun. Karena dalam kondisi kekinian, itu bukan lagi sekedar isu kelangkaan bahan pokok atau lapangan pekerjaan yang biasanya akan berpengaruh paling fundamental terhadap approval rating. Sekarang penanganan pandemi itu berpengaruh langsung. Jadi tidak mengagetkan ketika kondisinya meledak, angka positif itu akan turun. Tapi ada kata kunci memang, jangan sampai ada variabel lain termasuk kegagalan komunikasi publik itu kemudian memperburuk situasi. Karena dalam kebingungan, dalam ketidakpuasan, biasanya publik masih akan mengapresiasi pemerintahnya ketika mereka tahu pemerintahnya bekerja dan arah kebijakannya jelas. Nah, jangan sampai arah komunikasi yang tidak baik tadi membuat masyarakat bingung dan akan menambah beban disapproval rating seperti yang sedang dihadapi sekarang. Mas Pram, yang jelas kemarin Presiden Jokowi sendiri yang tampil langsung mengumumkan soal PPKM yang diperpanjang selama satu minggu ini. Sebelumnya kan dilakukan oleh menteri-menterinya. Apakah memang ke depan kita akan lihat Presiden lebih banyak turun, menyampaikan langsung begitu, mengingat sempat terlontar kekecewaan Presiden atas komunikasi dari pejabat-pejabatnya, Mas Pram? Yang pertama, Nana, secara prinsip hal-hal yang penting Presiden sampaikan secara langsung. Sebenarnya dalam PPKM yang pertama, yang darurat, Presiden juga menyampaikan secara langsung, kemudian elaborasi dari itu disampaikan oleh Menko Perekonomian. Termasuk yang pada hari ini, kemarin, semalam, Presiden juga menyampaikan secara langsung, kemudian lanjutannya Menko Perekonomian dan Mendagri akan menjabarkan tentang PPKM level 1, 2, 3, dan 4.
Sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada yang berubah dalam apa yang disampaikan oleh Presiden. Presiden dalam hal-hal yang genting, yang kritikal, beliau menunjukkan kepemimpinannya, menyampaikan secara langsung kepada publik. Baik, Mas Pramono Anung, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Saya tahu Anda jarang sekali muncul di wawancara televisi, jadi terima kasih kesediaan Hampir Anda. Hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah, karenanya kehormatan untuk saya Anda mau datang bicara ke Mata Najwa. Sehat-sehat, Mas Pram. Terima kasih, Nana. Terima kasih. Toto, semoga cepat sehat lagi. Saya tahu Anda lagi isolasi mandiri, mudah-mudahan segera negatif ya. Terima kasih, Nana. Salam untuk keluarga. Dan terima kasih paling banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Insya Allah sehat terus semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Kedaruratan adalah tentang hidup yang makin menjepit saat pilihan yang terhidang semuanya membuat sempit. Para pejabat tinggi yang menghitung neraca dari atas kertas dijerat kurva ekonomi dan politik yang amat buas. Bagi jelata, kedaruratan adalah stok beras yang menipis, juga berisik meteran listrik yang angkanya semakin tiris. Padahal virus tak memandang kelas, menyebar tanpa perasaan belas, menikam diam-diam dengan amat buas. Pandemi memang menjungkir balikan banyak rumus dan definisi, menjerat pemimpin dan jelata dengan dilema tanpa henti. Dari waktu ke waktu, semua harus terus menimbang langkah, setiap hari seperti mengambil undian yang bikin lelah. Tingkat ketidakpastian yang semakin memumbung tinggi membuat skenario terburuk terasa makin mendekati. Ini saatnya saling menguatkan dengan bersolidaritas, memeluk teguh sikap asih yang penuh dengan welas. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam. Nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung, kemanusiaan itu bekik.